Pemirsa, sedikitnya 40 warga dari dua desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengalami keracunan massal gas hidrogen sulfida H2S dari pengetesan sumur panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power SMGP. Para korban keracunan kini dirawat di rumah sakit. Peristiwa keracunan kembali dialami warga Desa Sibanggor, Tonga, dan Desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tak kurang 40 warga menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami sesak nafas, mual, dan pusing. Diduga mereka keracunan gas hidrogen sulfida H2S dari pengetesan sumur panas bumi Wellpad T12 yang dilakukan PT SMGP pada Selasa malam. Korban keracunan Siti Aminah mengaku, saat menyiapkan makan malam, tiba-tiba tercium bau belerang menyengat hingga akhirnya pusing dan sesak nafas. Lokasi sumur panas bumi yang diduga menyemburkan gas H2S ini berjarak sekitar 2 km dari perkampungan warga. Bupati Mandailing Natal, Jakfar Sohairi, yang meninjau korban di rumah sakit membenarkan adanya pengetesan sumur panas bumi oleh pihak perusahaan PT SMGP. Namun belum dapat dipastikan apakah warga terpapar gas H2S atau gas lainnya. Pemda sendiri telah meminta pihak perusahaan untuk menghentikan segala aktivitasnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews, melaporkan.